kita lihat bagaimana nih penampilan kecepatan Indra Mayu. Ada Nok dan Babe Nurmayu ya. Mau mendegel. Oke. Baik. Ada batik. Rekan bawa batik. Betul banget. Karena kecamatan Indramayu ini, kecamatan Indramayu ini di Kauman ya, itu ada merupakan sentral batik Indramayu nih Mas Krisna. Betul, batik Kauman ya. Betul sekali. Luar biasa. Oh ini kebong amuk ya? Aduh. Ini kebong amuk guys. Emang amuk ya? Jangan dulu kan cerdo buat membaca sawah ya. Karena saking banyak traktor jadi akhirnya kabut ya untuk kebunnya kehilangan pekerjaan. Betul, ini hasil kebunnya langsung dibawa semua. Ada manja, ada timunnya, ada labu siam. Kayaknya tadi menggoda banget ya buat bikin masakan. Dan tentunya nih ada Kak Indra juga, cawan Indra Mayu beserta Bandang Rame dan Kapolsek Indra Mayu. Berokan dan Barongsai. Barongsai. Ini dua kebudayaan Mas Krisna. Hampir mirip tapi beda satu sama lain. Dan kalau berhasil langsung terbang ya. Langsung terbang. Jumlahnya. Mungkin bisa kali adu ya, sampai mana kalau diadu Mas Krisna. Kira-kira siapa nih? Yang paling galak ya. Yang paling galak. Juga pemesannya dengan hasil buminya di sana dibawa apa namanya singkong ya. Iya, tentunya dipimpin oleh Bapak Camat. Betul. Di sini Balongan sendiri hadir secara pribadi dari Pak Camat, Ibu Ketua TPPKK UPTD se-Kecamatan Balongan, Kuhu dan Ibu Kuhu. Wow. Kecamatan Balongan. Dan potensi yang ditampilkan adalah produk Kecamatan Balongan, buah mangga, pepaya, semangka, tomat, kacang panjang, singkong dan pisang. Timun suri juga ya. Timun suri juga ada. Betul, pisang, mangganya tetap ada di setiap kecamatan. Indramayu benar-benar sih panen mangga terus ya. Betul banget. Karena hampir di setiap rumah pun ada. Ada. Terus sekali dan pastinya ini terus ya menggeliat pesona dari Balongan dan kecamatan-kecamatan lainnya karena terus Ibu Haja Nina memberikan spirit ya bagi seluruh kecamatan di wilayah Indramayu untuk terus berkembang. Hasil punya semakin gemilang, hasil panennya juga tumpah ruah dan semakin sejahtera. Dan juga Indramayu ini sangat aman untuk tambang karena di setiap kecamatan tersedia puspa yaitu pusat pangan. Betul. Terobosan dari Bupati untuk setiap kecamatan agar bisa memonitori harga di pasar. Pusat pangan puspa ya. Betul sekali. Jadi pengen kenalan langsung nih, setiap kecamatan pasti ada gitu ya. Kalau pengen ya datang dari turis-turis mancanegara bisa langsung kita dan puspanya ya. Betul. Oke, ini semangat yang luar biasa karena Ibu Bupati terus langsung meninjau dan juga memberikan arahan agar semakin gemilang hasil panennya. Ditunjukin. Ada ikan, ada terasi Ibu, luar biasa sekali ya. Yang mau belanja boleh hari ini diskon ya. Ada diskon gak sih? Ada ya. Ada diskon buat oleh-oleh. Padinya bagus banget apa Day? Betul banget. Karena padi di Indramayu itu salah satu padi terbaik buat Indonesia. Betul, favorit banget ya. Terima kasih Bapak.
Boleh tanda-tanda dulu Pak Camat. Pak Camat tadi Trisi ya. Tadi kecamatan mana? Cantigi. Mana suaranya Pak Cantigi? Terima kasih ibu-ibu juga sudah hadir ya. Kasih support juga hari ini. Wow, hasil panennya langsung display di panggung. Oh, sebenarnya cantik ini salah satu kesenangan adalah sintren. Cuma kayaknya sintren modelan ya. Baik, kita lihat di sana itu padinya bisa buat bibit tuh lumayan ya. Karena bagus banget loh. Cantik itu kan kenal sama padinya. Bening padinya ya. Hasil bumi, cantigi. Jadi cantigi juga ada perahunya ya. Oke, di sana ada singkong, ada pisang, apa namanya remucu nggak? Yang buat kerja. Yang kayak apa itu? Kayak pisang muda gitu. Oh, pisang muda. Namanya remucu. Oke, selanjutnya masih ada kecamatan Lele. Yang terkenal dengan budaya ngarok. Ngaroknya. Ini topi khas ya, aksesoris untuk para gadis ngarok. Digunakan oleh ibu-ibunya, mana suaranya? Lelea! Sebenarnya Mas Yus ya, kalau ngarok sendiri, kalau misalkan yang memakai bunganya itu sudah tidak suci, itu bunganya menawi. Oh iya? Ya, saya lihat di sini banyak yang tahu. Coba aku yang pakai. Sebenarnya langsung gatel. Iya. Baik. Ya. Iya. Lele memang salah satu kecamatan punya padi terluar juga di Indramayu. Semangkanya juga banyak. Semangkanya juga. Kelapa juga ada. Aduh, benar-benar ya. Padinya tuh bagus banget ya. Padinya bagus banget. Ini bagus banget. Semuanya bagus. Kayaknya cinta lu gak ketemu nih. Betul. Padi ini memang lebih favorit banget ya. Kedok minum Yeah.